Hoki Yanti. Hoki Yanti. Semua kawan bilang hoki bahannya sangat ori sekali. Setelah dibuat koleksi, semoga dapat nomor siji. Hoki. Tarik sis. Oke, teman-teman, ini berangkat membolang nih, teman-teman. Ah, ini dia. Ada beberapa pilihan walaupun masih kecil. Yang penting semangat, teman-teman. Kalau semangat pastinya kita sehat. Bahannya enggak terlalu berat. Gali cepat. Langsung dibikin koleksi. Nah, ini satu hamparan area di Hoki Yanti. Nah, sekarang kita mau gali Hoki Yanti. Ini dia. Nah, gak usah milih-milih, semuanya bisa dicabut. Yang penting siap. Nah, gitu teman-teman. Ini dia. Ini sebenarnya masih kecil, tapi yang mudah-mudahan ini, karena teman-teman banyak yang pesan maunya kecil-kecil. Gini aja cepat banget kalau bolang itu. Nah, alangkah cepat betul teman-teman. Aduh, ini dia. Oke, kita lanjut dibawa ke meja putarnya. Ayo. Nah, ini dia sudah sampai di meja putarnya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya sebagai pemandu TEC Taman Edukasi Channel. Nah, untuk sementara kita di kesempatan pagi kali ini ada sebuah bahan Hoki Yanti ya. Jadi sejauh mana nanti akan saya buat sebuah koleksi, karena masih banyak yang menanyakan ya. Jadi ya tetap TEC ya, semangat dan semangat, karena bahan masih sangat kecil tapi tidak jadi masalah. Yang penting semangatnya itu yang menjadi permasalahan. Oke, untuk sementara ini akan saya coba, akan saya kurangi teman-teman ya. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke, kemudian like, share, komen sangat dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih, dan juga saya ucapkan kepada seluruh sahabat TEC terima kasih atas dukungannya. Salam satu hobi, salam penuh kehangatan. Oke, lanjut. Nah, untuk ini akan saya buang, saya kurangi ya. Ada beberapa akar yang mungkin enggak begitu pas atau mapan untuk dimasukkan dalam wadah pot kecil nanti ya. Ya potnya enggak kecil sih sebenarnya teman-teman. Nah, ya kalau ada pot kecil sebenarnya lebih bagus ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti akan jadi sebuah koleksi, walaupun masih prospek tentunya ya, semua harus diproses teman-teman. Tanpa adanya proses tentunya juga tidak akan bisa berubah, dan juga untuk merubahnya tentunya harus banyak dikorbankan teman-teman. Kalau tidak dikorbankan ya tentunya nggak jadi koleksi. Oke, jadi bagian bawah saya kurangi juga, karena dulu ini penanamannya cuman ditanam begitu saja ya, tidak di ground. Jadi ya mungkin akar kurang terprogram teman-teman. Ya sebenarnya kalau untuk Hoki Yanti itu sangat mudah teman-teman. Cuma kalau stagnasinya terlalu kelamaan ya sayang ya. Bisa mengejar target, karena target ini mungkin bulan puasa harus sudah hidup ini. Bahkan kalau sudah ada bentuknya ya itulah harapannya. Jadi akar sebenarnya sudah kelihatan bagian atas,
tapi ya masih perlu dikurangi ya teman-teman ya. Ntar dulu, posisinya kurang tengah ya. Jadi kalau posisi sudah ada di tengah-tengah, oh tengah-tengah as tentunya sudah beda nantinya. Kurang begini sedikit sebenarnya ini, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti diproses sambil jalan kan bisa penuh. Nanti kalau sudah lama di dalam pot, tanah ini akan menggumpal seperti bentuk pot, nanti gampang soal untuk mengganti media teman-teman. Yang penting seadanya dulu, dan ini kalau bisa diusahakan bisa hidup sempurna. Untuk ini akan langsung saya bentuk teman-teman ya. Jadi dibentuk ini juga mungkin nanti tidak saya kurangi daunnya, paling walaupun ada ya tinggalkan sedikit mungkin ya. Jadi digali langsung dibentuk. Ini betul-betul sangat luar biasa teman-teman. Betul-betul berani TEC ini. Seharusnya didiamkan dulu, ditunggu, tapi nggak sabar ya. Tapi ya sudah tahu kuncinya teman-teman. Ini sebelum dipasang kawat harus dibengkokkan supaya mengikuti konsepnya atau programnya ya. Tapi kalau mau membengkokkan di bagian bawah ini harus ditekan dengan jempol supaya tangan ya, supaya tidak sombel. Biasanya kadang-kadang udah sombel ini. Pelan-pelan. Nah, kemudian tahan napasnya ya. Supaya lemas maksudnya. Kalau sudah ikut lemas, gampang nanti. Kalau dipaksakan bisa patah teman-teman ini. Lagi nih. Udah hampir kan. Nah, bagian atas juga ini. Sebab mau digerakkan. Tahan napas pelan-pelan teman-teman. Oke. Coba sebelah sana bantu tahan napas ya. Yang ini belum ini kayak satu ini. Supaya tidak sombel. Ini kan masih rawan sekali ini. 1, 2, 3. Nah, kayaknya sudah aman teman-teman. Nah, ya mudah-mudahan nanti sesuai dengan programnya. Kalau sudah jadi. Karena Hoki Hanti ini juga banyak yang gemar sekali, apalagi ya untuk ibu-ibu anggota itu memang sangat luar biasa ini. Jadi di Tulang Bang Barat khususnya, kalau untuk Hoki Hanti memang sangat lancar karena banyak dibikin koleksi. Walaupun masih kecil daunnya ini, kalau disemprot dengan beberapa obat ya yang bisa membuat mengkilat ya. Jadi kalau sudah disemprot bagus sekali. Oke, kita lanjut teman-teman untuk pemotongan ya. Jadi kita potong pendek-pendek saja dulu karena ini sudah mau dipasang kawat, mau diwiring. Yes, gini aja pokoknya. Soal jadinya nanti kita. Nah, ini dia teman-teman. Oke, untuk sementara akan setelah pasang dulu, tapi mungkin ya bentuknya belum begitu bagus karena ya masih tahap awal ya ini. Ini ada sebuah kawat. Kawat ini sudah dipakai berulang-ulang tapi masih bisa digunakan. Ini akan saya kaitkan ke batang untuk mahkotanya, tapi dari bawah harus minimal harus kita lingkarkan dulu ya, sejauh mana nanti supaya nyampe bagian atas, karena ya kawatnya kurang pendek, kurang panjang teman-teman. Nah, tapi ya nggak apa-apalah, asal kita mau berusaha dan yakin ya, mudah-mudahan masih bisa mengikuti gerakan yang kita gerakkan. Nah, ambil untuk yang tengahnya, batang utamanya yang untuk menjadi calon mahkota, kita gerakkan lebih dulu ya. Wah, bingung lagi nih. Ada. Nah, ya nggak apa-apa walaupun banyak dibikin formal yang memang ikuti gaya bentuknya ya teman-teman. Oke, untuk sementara akan saya dekatkan kamera supaya kawan akan lebih jelas. Oke, untuk pembuangannya teman-teman ya,
tenang saja teman-teman. Ya namanya guys, tapi ya seperti ini. Ini buang saja. Ini buang saja. Ini juga dibikin agak jarang saja, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini juga. Ini ya. Ya pokoknya nanti akan dibikin nampil beda. Nah, palang tanggung ini ya, jam-jam 10 sinar matahari mulai munculan. Jadi ya mungkin videonya agak sedikit terganggu teman-temannya, tapi nggak apa, asal fokus untuk melihatnya ya, tentunya akan masuk juga di benak kita ya teman-teman. Nah ini dia, tinggal pengarahan-pengarahan, pemilihan dahan dan rantingnya, mudah-mudahan nanti akan ketemu ya. Tahap awal itu ya begini ini teman-teman. Oke, nah jadi tinggal pemasangan kawat yang samping-samping ini. Ini kita coba sedikit pasang dulu ya teman-teman ya. Supaya kelihatannya sedikit ada bentuk kesan program awalnya. Pasang rantainya hati-hati seperti biasa yang disampaikan oleh TEC, agak jarang saja untuk melilitnya ya, sambil dihindari lembaga tumbuh. Suatu saat nanti tumbuh, apa akan kita gunakan atau kita buang tidak masalah teman-teman, yang penting asal dari awal ini sudah banyak tumbuh tunasnya ya, kita nggak akan bingung. Tapi kalau yang susah itu yang kita harapkan tapi tunas nggak muncul, ini yang menjadi kendala untuk pengoleksi-pengoleksi itu, sehingga kesannya timbul kebincangan ya. Tahap awal itu nggak masalah, jadi nggak masalah itu, walaupun kawatnya agak terlalu jubel juga nggak masalah, karena masih program awal itu wajar. Nanti kalau sudah tumbuh, sudah dibentuk keduanya, sudah akan tampil beda lagi. Apalagi sampai ke 3 ke 4 sudah mulai perapian ya teman-teman ya. Kalau sudah dirapikan, nah, ini potong sini aja. Ini kawatnya terlalu besar tapi nggak mampu kalau kawat kecil. Tapi sayang kawat kecil sudah habis juga ini. Selalu dan selalu TEC ini. Kalau semangatnya dikala masih badan fit ya, maunya nggak mau ini ya, tapi kadang-kadang namanya kondisi tidak akan selalu sama ya, tiap hari itu kadang-kadang ya pernah capek, itu wajar, itu manusiawi teman-temannya. Dibungkukkan saja supaya kelihatannya agak ini ya. Ya baru satu teman-teman. Ini nanti kalau sudah tumbuh ya. Oke lanjut ya kita ya, sambil santai saja karena tidak bisa diburu-buru ini. Kalau dikejar-kejar ya nanti malah fatal jadinya teman-teman, kurangi dulu. Nah, udah itu baru ambil kawatnya. Nah, tinggal satu lagi teman-teman. Masukkan nggak apa-apa kawat untuk kaitkan. Yang satu balik ke sini. Terus untuk yang samping ini. Gimana ya, kelihatan nggak ini ya teman-teman ya, memang sengaja daun tidak saya buang,
untuk memancing ya. Tapi nanti biasanya kalau hoki anti kan sangat mudah sih dibanding dengan yang lain, dibilang sangat beda. Nah, yang satu ke bawah ini harus ditarik ya. Ntar dulu teman-teman, memang terlalu kerap ini jaraknya, tapi nggak apa-apa. Ya tujuannya diwiring, dikawat itu memang yang untuk mengarahkan. Jadi walaupun dibingungkan kemana, yang penting asal mengikuti gaya gerak itu ya nggak masalah. Sesuai dengan harapan, angan-angan, konsep atau program ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Tinggal potong, pendekkan. Nanti kalau sudah keluar ranting tunasnya, baru kita bentuk lagi. Nah, jadi inilah hoki anti. Coba kita mundurkan dulu kameranya, mana yang kurang pas. Tentunya masih tahapan awal ya, masih seperti ini teman-teman ya, belum bisa bagus ya, artinya masih diprogram, disetel, mudah-mudahan nanti akan tumbuh sesuai dengan harapan. Jadi seperti inilah hasilnya untuk program sebuah koleksi hoki anti hasil dari pendongkelan di tempat budidaya sendiri ya. Mudah-mudahan masih bisa berkembang, bisa jadi koleksi yang banyak digemari oleh kawan-kawan. Tapi memang betul para sahabat atau para teman ya, daunnya memang sedikit saja yang akan saya kurangi ya. Ini hanya untuk memicu supaya nanti bisa menggugah atau akan segera tumbuh mudanya ya, daun mudanya nanti setelah tumbuh baru ya. Memang seharusnya dibuang semua, tapi karena ini sudah banyak tunas bermunculan, tapi ya tunasnya masih bagus, nggak rusak ya. Tapi kalau daun sudah dikurangi gini aja ya, tetap bagus nih nanti, karena bikinan kemarin ya sudah lumayan, sudah banyak mengeluarkan tunas barunya. Tinggal untuk penyuburannya dan untuk perpanjangannya saja. Kalau sudah panjang-panjang dahannya, baru di setel ulang supaya nanti akan lebih tampil beda. Inilah sebagai koleksi hoki anti, dan mudah-mudahan kawan juga mengembangkan untuk banyak koleksinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetapi ingat kembali, yang belum subscribe ya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Bersama koleksi hoki anti, semangat akan lebih meningkat. Bersama hoki anti, mudah-mudahan kita akan selalu berkreasi dan berinovasi. Hoki anti. Semua kawan bilang hoki bahannya sangat ori sekali. Setelah dibuat koleksi, semoga dapat nomor siji. Hoki. Tarik sis. Hoki memang sangat-sangat penuh ekspresi teman-teman. Jadi inilah yang dapat saya sajikan. Mudah-mudahan kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya dengan juga hoki anti kita akan lebih maju, melangkah setapak demi setapak, sehingga koleksi akan bertambah. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.